Seorang lelaki berumur 68 tahun ditahan berhubung dakwaan menghina Nabi Muhammad di laman Facebooknya. Ketua Polis Temerloh Superintenden Zuhdin Mahmud berkata, lelaki tersebut ditahan di sebuah kawasan perumahan di Mentakab kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Suspek akan dihantar ke Johor memandangkan laporan berhubung kes berkenaan difailkan di Batu Pahat. Semalam, beberapa laporan polis difailkan ke atas pemegang akaun tersebut yang membangkitkan kemarahan umat Islam.